Teman-teman kelas 3, ketemu lagi sama aku, Kak Jo, pastinya di program Belajar Dari Rumah bersama TVRI. Gimana hari ini, teman-teman? Masih semangat dong? Buat bunda dan ayah hebat yang senantiasa menemani teman-teman di rumah, semangat juga ya. Seperti biasa, mari kita buka belajar hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Selesai. Yuk kita gerakin badan kita supaya rileks. Pertama-tama kita regangkan tangan kita ke bagian depan. Hitung bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya adalah rentangkan tangannya ke bagian belakang. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya adalah putar bagian leher kalian ya. Satu, dua, tiga, empat, 5. Dan gerakan terakhir adalah rentangkan tangan ke bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana teman-teman? Sudah mulai merasa rileks? Sekarang kita mulai yuk belajarnya. Sekarang siapkan buku kerja dan juga alat tulisnya ya. Sinta, kamu juga siapkan buku tulis kamu ya. Sin? Sin? Kak, Dodi dari tadi main apa sih? Kok kayaknya seru banget? Kayaknya dia lagi main jadi bajak laut deh. Dot, kamu seneng banget sih main bajak laut-bajak lautan? Emang seseru itu ya? Iya dong, seru banget malahan. Sampai Dodi pengen jadi bajak laut. Hah? Serius? Bajak laut itu kan penjahat. Kamu mau jadi penjahat? Bukan, maksud Dodi bajak laut itu kerjanya di laut lepas. Aku pengen kayak gitu kerja di laut lepas. Bukan berarti aku pengen jadi penjahat. Banyak kok profesi yang berhubungan sama laut, seperti nelayan, nakoda, bahkan penambang minyak. Oh iya kak, serius mereka hidup di laut lepas? Ya, enggak hidup di sana juga sih. Mereka pekerjaannya memang berhubungan dengan laut, yaitu mengolah hasil laut. Oh iya, emang di sana ada apa aja? Banyak dong, sebagian besar kebutuhan kita sehari-hari itu sumbernya dari laut. Misalnya, minyak bumi yang diolah menjadi sumber energi baru melalui proses energi kimia sehingga bisa menjadi bensin, minyak tanah, dan masih banyak lagi. Energi kimia? Kamu belum diajari ya? Gimana kalau Kak Jo bacain bacaan yang berhubungan dengan energi kimia? Pasti kamu akan cepat ngerti. Asik! Kita masuk sesi membatik nih, Kak. Iya, membatik. Membaca itu asik! Teman-teman di rumah, membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Jadi teman-teman di rumah juga ikut membaca bareng kita ya. Jangan lupa juga untuk menulis pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu di buku kerja kalian. Setelah sesi membaca selesai, jawab satu persatu pertanyaannya ya. Hari ini Debbie dan teman-temannya akan belajar kelompok. Mereka harus mencari contoh perubahan energi kimia. Mereka mencari sumber energi kimia di sekitar rumah Debbie. Mereka berdiskusi di dapur. Kira-kira apa saja ya sumber energi kimia? Tanya Elisa. Mereka melihat Mama Debbie memasak dengan kayu bakar. Kayu bakar dapat menjadi sumber energi kimia, kata Simon. Kayu bakar dapat mengubah energi kimia menjadi energi panas, tambah Debbie. Kayu yang terbakar akan menghasilkan panas, kata Elisa.
energi panas yang dihasilkan ini dapat membuat air mendidih. Lanjutnya. Apalagi ya sumber energi kimia? Tanya Simon. Tiba-tiba adik Debbie masuk ke dapur sambil membawa radio. Kak, radioku mati, kata adik Debbie. Wah, pantas aja mati, tidak ada baterainya, kata Simon. Kakak ambilkan baterai ya, kata Debbie. Setelah baterai dipasang, radio pun menyala. Hei, baterai juga sumber energi kimia, seru Elisa. Radio dapat menyala karena energi dari baterai, sambung Elisa. Berarti energi kimia dapat merubah menjadi energi bunyi, kata Debbie. Apalagi ya sumber energi kimia lainnya, tanya Debbie. Tak lama kemudian, Bapak datang. Bapak membawa sebuah jerigen. Apa itu Bapak? Tanya Debbie. Jerigen ini berisi bensin untuk motor Bapak, jawab Bapak. Oh iya, bensin juga merupakan sumber energi kimia, seru Simon. Berarti energi kimia juga dapat menghasilkan energi gerak, sambung Elisa. Betul, buktinya motor Bapak bisa bergerak, kata Debbie. Hebat, kita sudah menemukan bermacam-macam perubahan energi kimia, kata Debbie. Besok kita sudah bisa menyampaikan hasilnya di kelas, lanjut Elisa. Lalu, Simon dan Elisa pulang ke rumah masing-masing. Hari mulai gelap. Mama menuang minyak tanah ke dalam lampu tempel. Kemudian, Mama menyalakan lampu tempel. Ruangan pun menjadi terang. Aha, minyak tanah juga sumber energi kimia, seru Debbie. Ketika terbakar, minyak tanah akan berubah menjadi energi cahaya, lanjutnya. Berarti ini perubahan energi juga, Debbie menyimpulkan. Keesokan harinya, Debbie menceritakan pengalaman semalam. Mereka pun semakin bersemangat. Mereka tidak sabar ingin segera menyampaikan hasil kerja kelompok mereka. Satu persatu, kelompok maju ke depan kelas. Mereka menampilkan hasil kerja kelompok masing-masing. Murid-murid terlihat sangat semangat. Mereka menjadi tahu berbagai macam perubahan energi. Tiba giliran kelompok Debbie untuk maju ke depan kelas. Debbie, Simon, dan Elisa bergantian menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Bu Guru senang mendengarkan hasil kerja mereka. Nah, sekarang kita saatnya tanya-jawab ya. Siap-siap menjawab nih Dodi sama Sinta ya. Pertanyaan pertama adalah, apa sumber energi yang terdapat di rumah Debbie? Sinta? Bentar, Kak. Kayu bakar, baterai, bensin, dan minyak tanah. Betul sekali. Ada kayu bakar, baterai, bensin, dan juga minyak tanah. Teman-teman di rumah, betul tidak jawaban kalian? Kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua ya. Mengapa radio adik Debbie rusak? Dodi, Kak. Ya, Dodi. Karena baterainya sudah habis. Benar. Kalau baterai sudah habis, kebanyakan elektronik pasti udah nggak bisa nyala. Ya kan? Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan rebutan nih. Dodi sama Sinta harus rebutan ya. Mengapa Debbie, Simon, dan juga Elisa sangat semangat untuk pergi ke sekolah? Aku, Kak. Sinta, Kak. Waduh, wah, Kaja jadi bingung nih. Sinta dulu ya. Karena mereka ingin mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Betul sekali. Kalau kalian menyimak ceritanya dan membaca cerita tadi, jawaban kalian pasti benar semua. Kalau belum tepat, lain kali harus lebih konsentrasi ya dalam menyimak ceritanya.
Nah, itu dia tadi cerita tentang banyak energi di rumah Debbie. Setelah baca ini, kamu jadi lebih paham kan, Nilot, tentang energi kimia? Paham, Kak, paham. Berarti keputusan aku untuk punya cita-cita yang berhubungan dengan laut, nggak salah kan, Kak? Enggak dong. Kan aku pengen mengolah hasil laut, supaya berguna untuk kita semua. Tapi, Dot, kalau kamu nanti kerja di laut, kamu jauh dari orang tua. Udah gitu, jauh dari mana-mana juga. Ya, kerjaannya di laut. Cari yang deket-deket aja dah, biar pulangnya gampang. Nah, benar kata Kak Sinta. Kamu kalau secinta itu sama laut, kamu harus tahu dulu nih ya, ada laut apa aja di sekitar kamu. Bentar, bentar, Kak. Kok mana, Dodi? Mana dia? Tara, biar aku tahu laut yang deket, yang aku butuhin, peta Indonesia, ya kan, Kak? Iya dong. Wah, cerdik banget kamu, Dot. Ya udah, kalau gitu kita lihat sama-sama ya. Ayo. Nah, ini adalah peta Indonesia. Cermati dengan baik ya. Ada di pulau manakah kamu tinggal sekarang? Kalau sudah tahu di mana kamu tinggal, sebutkan nama laut yang ada di sekitar pulaumu. Kasih tahu ayah dan bunda jawabannya ya. Nah, Dot, sekarang Kak Jo mau nanya nih, kamu tinggal di kota apa? Jakarta, Kak. Betul. Jakarta itu ada di pulau apa? Di pulau Jawa. Nah, sekarang kamu bisa lihat nih, ada laut apa saja yang ada di sekitar Pulau Jawa? Adanya Laut Jawa aja, Kak. Iya, betul sekali. Kalau kamu ada di Jawa, berarti laut di sekitar kamu adalah Laut Jawa. Berarti deket dong, Kak. Berarti aku bisa pulang sekali-kali ke rumah. Iya. Kalau kamu mau hidupnya lebih dekat dengan laut, kamu harus cinta dengan makanan laut yang penuh sumber energi, seperti ikan. Wah, aku suka ikan tuh, Bun. Nah, kebetulan makan siang kali ini ikan laut. Nah, ini sudah siap di meja makan. Bunda mau ngajak kita makan siang ya? Iya dong. Yuk, kita makan yuk. Wah, kebetulan banget nih. Dodi udah lapar. Ya pasti lapar lah. Tadi kan kamu habis main. Dede, ayo. Teman-teman, laut adalah kumpulan air asin yang mengendangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Setelah kamu tahu ada laut apa saja di sekitarmu, coba tulis nama-nama laut yang ada di Indonesia ya. Kuncinya ada di peta Indonesia. Ayo semangat mencari tahu! Disebut apakah aku? Hai teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sekarang saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Kira-kira 3542 ditambah 1534 berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, silakan perkirakan bilangan tersebut. Apakah perkiraannya mendekati lebih dengan hasil atau mendekati kurang dengan hasil? Coba pinjem peta yang kamu pakai buat main bajak laut tadi. Ya. Nih. Nah, sekarang Kak Jo punya peta. Teman-teman juga boleh pakai peta apapun. Mungkin bisa pakai peta panduan wisata atau peta denah kota kamu. Sekarang Kak Jo akan membuat denah sistem berpetak di atasnya. Karang. Nilai tempat angka yang terbesar kali ini adalah ribuan, yaitu 3.000 dan 1.000. Jika dijumlahkan berarti 4.000. Lalu nilai tempat angka berikutnya adalah ratusan, yaitu 500 dan 500. Jadi jika dijumlahkan adalah 1.000. Ternyata 3.542 ditambah 1.534 nilainya sekitar 5.000. Dot, kamu lagi ngapain? Shh, ayah jangan berisik. Dodi lagi nyari harta karun. Kenapa kamu bisik-bisik sih?
Ya karena biar gak didengar sama bajak laut lainnya. Nanti harta karun Dodi diambil lagi. Emangnya harta karunnya di mana? Di sini. Bikin kaget aja kamu. Lagian Ayah ngapain sih coba ikut-ikutan sama Dodi main bajak laut? Enggak, Ayah tadinya mau nyuruh Dodi untuk belajar. Kan sudah waktunya selesai bermain. Oh iya tuh Dot. Ayo kamu belajar, jangan main terus. Iya deh, iya. Kamu juga sana, temenin Dodi belajar. Teman-teman di rumah, yuk kita temenin Dodi belajar. Nah, sampai mana tadi belajarnya? Sampai belajar soal sudut siku-siku, Kak. Sudut siku-siku ya? Teman-teman di rumah, tahu apa sudut siku-siku? Kamu sendiri gimana, Dot? Tahu nggak apa itu sudut siku-siku? Tahu dong, Kak. Sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Dua garis tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang coba buat sudut siku-siku. Menggunakan lengan atas dan juga lengan bawah kamu. Kayak gini, Kak. Iya, betul. Sekarang coba buat sudut siku-siku dengan dua jari ya. Teman-teman di rumah juga coba ya. Gini. Betul. Nah, sekarang coba temukan sudut siku-siku yang ada di sekitar kamu. Teman-teman juga tunjukkan ke Ayah dan Bunda sudut siku-siku yang ada di sekitar kamu ya. Lemari, Kak. Betul. Ini, Kak. Betul. Ada yang lainnya? Ini, Kak. Yap, betul. Berarti sekarang kamu sudah mulai paham ya. Nah, coba sekarang latihannya. Coba pinjem peta yang kamu pakai buat main bajak laut tadi. Iya. Aja tahu ada di sini. Ya. Ini. Nah, sekarang Kak Jo punya peta. Teman-teman juga boleh pakai peta apapun. Mungkin bisa pakai peta panduan wisata atau peta denah kota kamu. Sekarang Kak Jo akan membuat denah sistem berpetak di atasnya. Sini. Penginapan ke terminal bus berjalan satu petak ke arah selatan dan 6 petak ke arah timur. Maka akan membuat sudut siku-siku A4, A3, G3. Lalu dari pelabuhan ke pasar. Berjalan 2 petak ke barat, kemudian 3 petak ke selatan. Maka akan membuat sudut siku-siku G8, E8, E5. Nah, Dot, sekarang kamu cari lokasi yang membentuk sudut siku-siku. Dari pasar ke gunung, berjalan satu petak ke barat. Kemudian 2 petak ke utara. Oke, berarti kalau disebut lokasi dalam petanya, E5, D5, D7. Membentuk sudut siku-siku lagi ya. Ada lagi nggak? Dari air terjun ke pemandian air panas, berjalan satu petak ke utara. Kemudian satu petak ke timur. D7, B8, C8. Bagus, membentuk sudut siku-siku lagi. Good job, Dodi. Teman-teman di rumah, bagaimana? Bisakah kalian menemukan sudut siku-siku dalam peta yang kalian buat tadi? Tentukan lokasi dan juga arahnya ya. Buatlah denah dalam sistem berpetak A, B, C, dan D, serta 1, 2, 3, dan 4. Lalu tentukan 3 perjalanan dari satu bangunan ke bangunan lain yang membentuk sudut siku-siku. Tentukan juga arahnya ya. Enak kan, Dot, kalau udah belajar hari ini? Iya, Kak, enak banget. Bisa istirahat, terus main bajak laut lagi. Main bajak lautnya istirahat juga. Sekarang kita Kota Baru. Yeay, Kota Baru. Coba Dodi, Sinta,
kosakata baru apa yang kalian pelajari hari ini? Laut, Kak. Hari ini kita belajar tentang laut. Baik, berarti udah tahu ya laut itu apa. Coba bikin contoh kalimatnya. Aku ingin menjadi pelaut agar bisa berlayar ke laut lepas. Oke, kita doain ya bareng-bareng ya. Dan kamu juga usaha. Semoga cita-cita kamu terwujud. Iya, Kak. Kalau Sinta? Energi, Kak. Oke, coba bikin kalimat dari energi. Makanan adalah sumber energi bagi manusia. Betul. Ada lagi nggak? Sudut, Kak. Coba bikin kalimat dari kata sudut. Kaki aku terasa sakit jika terkena sudut. Hah, beneran? Masa? Kan contoh, Kak. Oh, contoh. Oke, ada lagi nggak? Ikan, Kak. Kan? Contoh kalimatnya adalah? Banyak ikan di lautan. Wah, hebat kalian ya. Udah pada jago nih. Teman-teman di rumah, catat juga ya kosakata baru yang kalian temukan hari ini. Dan buatlah kalimat, tulis di buku kerja kalian. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara nih, Sinta, Dodi. Coba, apa aja yang kalian pelajarin hari ini? Aku belajar tentang pengertian laut, Kak. Kalau kamu, Dot? Aku belajar membuat sudut siku-siku, Kak, pada suatu tempat di peta. Wah, banyak sekali yang kita pelajarin hari ini ya. Kalau teman-teman di rumah gimana? Udah banyak belajar juga kan hari ini? Oh iya, Kak. Tugas akhir minggu ini gimana? Oh iya, tugas akhir minggu ini ya. Kalian sudah pada menyiapkan belum bahan-bahannya? Ada yang masak kesulitan? Enggak sih, Kak. Cuma penasaran aja buat dikasih tahu. Kita mau buat apa sih? Ntar dulu dong. Nanti Kak Jo akan kasih tahu. Sekarang teman-teman di rumah siapkan dulu ya bahan-bahannya ya. Mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya. Kalau misalnya merasa kesulitan, minta tolong ya Kak Ayah dan Bunda Hebat untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Apa saja yang perlu disiapkan? Ini dia. Saya Sinta, Dodi, sekarang kita sudah di penghujung acara. Besok kita akan jumpa lagi dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa besok, teman-teman. Dadah! Dadah! Sekarang kita nyanyi lagu apa nih? Nenek moyangku seorang pelaut, mau? Mau, Kak. Oke, kalau gitu. Bisa ya? Bisa. 3, 2, 1. Nenek moyang.